Ya, halo teman-teman. Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Valen Langit. Jadi ini dia setelah penungguan cukup lama. Ini sekitar 2 bulan. Ya, ini dia baru sampai ya. Itu pun kemarin kami susul langsung ke kantor posnya. Jadi ini kalau di email kemarin dari Google AdSense, sebenarnya tertanggal 21 Maret dinyatakan bahwa mereka sudah mengirimkan PIN. Ya, PIN Google AdSense itu dia ke alamat yang kami buat 21 Maret. Jadi dinyatakan bahwa nanti akan sampai ke alamat sekitar 3 minggu. Oke, karena dikatakan 3 minggu, ya kami oke lah, kita tunggu 3 minggu. Ternyata kami tunggu tidak sampai, ya. Kemudian ya mungkin kami pikir mana tahu alamat kami dia kurang akurat. Oke lah, kita tunggu seminggu-seminggu lagi. 1 bulan ya, ternyata juga belum sampai. Kami berusaha mencari informasi, ada dibilang juga terkadang dia 1 bulan, ada yang 5 minggu ya. Kami tunggu ternyata setelah 6 minggu juga belum sampai. Makanya kami mulai khawatir. Kami kemarin coba pergi ke kantor pos besar, ya kantor pos besar, untuk mencari informasi apakah misalnya surat dari Google AdSense ini atau dia ini PIN Google AdSense ini ada mengendap di situ karena mungkin alamat yang kami sertakan kurang jelas. Ternyata orang itu menyarankan bahwa kalau dia surat seperti Google AdSense seperti ini, ya ini menurut orang itu termasuk dokumen yang penting, ya atau surat yang penting, sehingga kalaupun dia nanti alamatnya kurang jelas, itu dia tidak akan dibuang atau dia nanti dikembalikan ke pengirim aslinya, tapi nanti akan di simpan terlebih dahulu. Dan mereka menyarankan itu biasanya kalau yang sekarang kita kalau misalnya mengalami kendala di ini PIN Google AdSense ini kiriman posnya, itu kita tidak harus ke kantor pos besar, tapi kita nanti dia cukup ke kantor pos sesuai dengan alamat domisili kita yang terdekat. Nah ya, alamat domisili itu biasanya nanti per kecamatan. Jadi nanti kita cukup ke kantor pos kecamatan terdekat dengan kita, alamatnya kita buat. Tidak harus ke kantor pos besar, karena itu dia sudah sesuai dengan region masing-masing. Nah, jadi ini teman-teman, kemarin setelah 6 minggu lebih kami tidak menerima ini, maka kami susul ke kantor pos yang terdekat. Setelah 6 minggu, 7 minggu juga belum sampai. Pas kemarin 2 bulan, ya 2 bulan atau tanggal 21 kami pergi ke kantor pos yang disarankan. Ternyata ini dia sudah dapat, ya ini dia ini. Nah ya ini, nah jadi ini dia kalau kita lihat pengirimnya ini if undelivered, berarti ini jika tidak terkirim kembalikan kepada kantor pos 1586 Special Project Unit Pos Malaysia Internasional. Jadi ini dia kalau dia PIN Google AdSense ini dia dikirim dari Malaysia, ya. Bayaran pos jelas, artinya dia sudah dibayar dari sana. Ini dia alamat yang kita sertakan kemarin. Nah ya, jadi alamatnya. Nah, jadi kalau dia sebenarnya channel ini walaupun ini di videonya mungkin teman-teman banyak melihat saya sebagai modelnya, tapi ini sebenarnya merupakan kerjasama ya dengan istri. Ini akun sebenarnya milik istri. Akun YouTube saya juga sebenarnya dia ada, tapi ini kalau untuk sekarang kami pikir lebih baik menyatukan kekuatan terlebih dahulu, ya menyatukan kekuatan, karena kalau kita mengerjakan 2 channel sekaligus itu tentunya nanti dia kita akan kurang fokus. Jadi seperti diskusi kami kemarin, lebih baik kita menyatukan kekuatan, menyatukan potensi, ya, supaya nanti dia channelnya akan lebih gampang kita kembangkan. Nah ya, jadi tidak masalah isinya nanti nano-nano, tapi nanti kan kita buat dia kelompok videonya. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya di beberapa video yang kami buat ada tentang tanaman, ada tentang pendidikan, ada tentang masakan. Nah ya, tidak masalah dia satu channel itu kami pikir. Oh, isinya dia bermacam-macam, yang pasti kita nanti buat kategori videonya. Nah, jadi teman-teman, ini perjalanannya cukup panjang
untuk mendapatkannya seperti ini, dan butuh usaha dan kerja keras yang luar biasa, ya, dan juga menguras pikiran dan ini ya, tenaga, terutama pikiran, karena ya sempat khawatir juga kemarin kan, kira-kira kendalanya di mana, karena di Bali dikatakan dia 3 minggu, ternyata dia hampir 2 bulan ya, 2 bulan ya, baru sampai ke tangan kami, itu pun kami harus susul ke kantor posnya sendiri. Nah, ya. Dan di kantor posnya kemarin itu dia yang kami lihat pada sekitar tebal ini dia Google AdSense-nya itu dia di satu cabang kantor pos. Berarti kami pikir berarti di sekitar tempat tinggal kami juga ini sebenarnya banyak teman-teman para YouTuber yang juga sebenarnya sangat menanti ya surat Google AdSense yang seperti ini tadi. Itu kalau kami perkirakan ada sekitar 20. Ada 20 atau 30 surat seperti ini. Nah ya, jadi saran kami pada teman-teman, kalaupun dia misalnya belum sampai ke tangannya surat seperti ini Google AdSense, ya ada baiknya teman-teman langsung menyusul saja ke kantor pos yang terdekat di area teman-teman. Bukan ke kantor pos pusat ya, bukan ke kantor pos pusat, tapi cukup di areanya yang terdekat masing-masing. Oke, demikian teman-teman.